Abazi. Kegagahannya yang dicampurui kekuatannya melembutkan besi, mengurus rahang kuntali hajaman, membunuh semua musuh yang menentang. Kehebatan itu adalah mujizat, kelemahan pula ada di rambutnya. Memasuki syurga seorang diri kerana dirinya sering dimusuhi. Hatta istrinya yang rakus haluba membantu musuh untuk memerangkapnya. Dengan tipu hela muslihat yang jahat akhirnya berjaya diikat dengan rambutnya yang panjang. Ia dia terjaga dari lena, seutas tali mengikat dirinya, dengan mudah dia meleraikannya, terbukti kekuatannya. Besoknya dia terikat lagi dengan rantai yang lebih teguh dan kuat. Ikatan itu mudah juga lepaskan, kecuali diikat dengan helai rambutnya. Tiada yang mustahil dalam kehidupan ini selagi mana kita menyandarkan pengharapan pada Allah. Keajaiban akan menjelma seperti yang berlaku kepada Syam'un Al-Wazi, sehingga Allah memakbulkan segala permintaan baginda. Sesungguhnya doa orang yang teraniaya itu di sisi Tuhannya tiada hijab. Kan kidang tangannya telah dipotong, telinga dikera dan bibir dihiris disayat, kedua matanya Syam'un kepada Allah agar mendapat kekuatan semula, dan memulihkan semua anggota yang terpisah daripada. Lalu Allah memabulkan doa, terputuslah rambutnya mengikatinya. Setelah berakhir episod duka, Syam'un bertaubat menebus dosa. Al-Wa'i Syam'un Al-Wa'i.